hari ini. Ya, marilah hari ini kita nak belajar pada tajuk tentang yang taat yang kita perintah itu mengikut cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, alhamdulillah, doa sungguh-sungguh, mudah-mudahan Allah Taala kekalkan kita dalam taufik dan hidayahnya. Dikekalkan kita, jadikan sebagai kita hamba-Nya yang terpilih, insan yang soleh solehah yang dapat taat akan perintah Allah mengikut cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tuan-tuan, maklumkan bahawa kalau dikatakan kelebihan hari ini kita datang ke salah satu rumah daripada rumah Allah Subhanahu taala. Ya, untuk kita menuntut ilmu pada hari ini, perkara yang kita tak mungkin buat selain daripada perkara yang ringan dan ganjaran yang sangat banyak. Perkara yang sangat ringan, ganjarannya sangat besar. Apa dia tuan-tuan, hari ini duduk saja dalam majlis ilmu, walaupun kita belajar dapat satu ayat ataupun satu bab yang disebutkan dalam hadis sana, dapat belajar satu ayat diganjari seperti kita sembahyang sunat 100 rakaat. Itu yang saya kata tadi, tak mampu kita nak buat solat sunat 100 rakaat. Namun hari ini kita duduk seketika dalam majlis ilmu, walaupun dapat satu ayat, ganjarannya seolah-olah kita sembahyang 100 rakaat sembahyang sunat lah disebut di situ. Dan kalau kita dapat belajar lebih lama masa kita duduk, dapat belajar satu bab daripada kitabullah, mana belajar kitab kita kira satu bab, namun ya, ganjaran yang dikurniakan kepada kita macam kita beribadah atau kita sembahyang 1000 rakaat. Ini perkara yang kita tak mampu. Nak sembahyang 1000 rakaat, sembahyang sunat 1000 rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, tak mampu kita. Ya, nak sembahyang 100 rakaat, kita tak mampu. Jadi hari ini alhamdulillah, syukur kepada Allah, dalam keadaan kita tak mampu untuk buat 1000 rakaat, buat 100 rakaat, Allah Ta'ala kurniakan kita kekuatan, kemampuan, dipilih kita, dijadikan kita sebagai tetamunya, kita duduk dalam majlis ilmu yang mudah-mudahan menyamai ganjaran seperti solah yang tersebut. Subhanallah. Jadi tuan-tuan sidang hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, maka sampailah kita pada hari ini di muka surat yang ke-23 pada faslun yang bawah sana. Bismillahirrahmanirrahim. Muka surat 23 faslun. Allah Subhanahu. Bermula sembahyang berjamaah pada menunaikan sembahyang fardu yang 5 waktu, iaitu fardu kifayah. Bermula sembahyang berjamaah pada menunaikan sembahyang fardu yang 5 waktu itu fardu kifayah. Kita ambil perkataan fardunya dulu. Lepas tu ialah kifayahnya itu. Memang lepas fardu kifayah, dia bawah sedikit daripada fardu ain. Bila fardu ain, setiap seorang mesti buat. Bila fardu kifayah, cukup kalau solat berjamaah ini dua orang buat, yang lain dah diberi pelepasan, dah tak payah. Namun hari ini kalau ada keyakinan yang sungguh-sungguh kita kepada Allah Ta'ala, kita juga akan rebut atas nama fardu kifayah sebagai tanggungjawab saya dan tuan-tuan untuk menunaikan tanggungjawab kita atas kehendak Allah Ta'ala. Tanggungjawabnya apa? Bila azan diazankan, kita sama-sama lelaki dan perempuan bangkit untuk tunaikan solat fardu. Namun di sini ada kekuatan bagi lelaki, iaitu fardu kifayah. Bagi perempuan hanya dikatakan sebagai sunat sahaja. Jadi hari ini kita belajar tak apa, orang perempuan sebagai tulang belakang kepada lelaki. Hari ini untuk beribadah, kalau lelaki nak buat sendiri-sendiri tak mampu, dia kena ada sokongan daripada belakang, daripada pihak perempuan yang bernama isteri ataupun anak-anak perempuannya lah. Jadi hari ini sama-sama kita saling sokong-menyokong. Bila lelaki dapat tunaikan solat secara berjamaah atas sokongan bagi pihak perempuan, insyaAllah golongan perempuan juga akan dapat ganjaran yang sama dan dikatakan lebih satu. Ha, itu untung dia lah. Jadi apa yang dimasukkan dengan berjamaah? Iaitu sembahyang bersama-sama. Sembahyang sama-sama satu sah dua orang, masih lagi tak berjamaah. Kalau tidak diniatkan berjamaah itu untuk sama-sama mengikut imam dan sebagai makmum, niat sebagai makmum. Namun hari ini, kalau kita sembahyang berjamaah, imam tidak wajib niat sebagai imam, hanya makmum yang wajib niat sebagai makmum.
sembahyang Jumaat lain. Okey. Fardu jemaah biasa, imam tidak wajib niat sebagai imam. Kita wajib niat sebagai makmum. Baik lelaki, baik perempuan. Ya, itu. Itu yang dikatakan berjamaah. Ini bersama-sama dalam menunaikannya. Apa hukum dia tadi kita kata? Sunat. Ada yang mengatakan sunat muakkad. Dan di sini kita tetap kata fardu kifayah. Hukum dia fardu kifayah. Dilihat di sini. Dalam hadis menyatakan tentang solat berjamaah. Wallazi nafsi biyadihi laqad hamamtu an amura bihatabin fayahtaba, kata Rasulullah. Thumma amura bis salati fayu'dana biha. Thumma amura rajulan fayu'mun nas. Thumma ukhalifahu ila rijalin fa'uharriqu alaihim buyutahum. Hadis ini hadis muttafaqun alaih, sepakat ulama mengatakan hadisnya. Kita boleh ambil hadis ini sebagai satu, nak katakan apa, sebagai satu fadail, kelebihan kita beramal. Demi Tuhan yang jiwaku, kata Rabbi, wallazi nafsi biyadihi, demi Tuhan yang jiwaku dalam kekuasaannya. Maksud biadi dalam kekuasaan Allah Ta'ala. Saya telah bermaksud menyuruh orang-orang. Saya telah bermaksud. Laqad hamamtu an amura. Nabi telah menyuruh orang-orang agar mengumpulkan kayu. Apa dia? Bihatabin, itu kayu. Nak buat apa kayu itu? Untuk apa? Kayu itu kayu bakar lah. Lalu menyuruh orang supaya menyerukan adhan solat. Kemudian menyuruh seorang pula menjadi imam bagi orang banyak. Jadi siapa jadi imam di ketika itu? Nabi suruh azan dan suruh sembahyang, bukan Nabi yang jadi imam. Dan sementara itu Nabi kata apa? Saya akan pergi mendatangi orang-orang yang tidak ikut solat berjamaah. Nabi akan pergi ke rumah-rumah orang yang tidak solat berjamaah. Lalu kata Rasulullah, saya bakar rumah-rumah mereka. Ha, itu dia. Bagi perempuan taklah kita kata. Ini bagi lelaki yang akil baligh. Jadi sebut wallazi nafsi biyadihi, Nabi bersumpah gitu. Katakan demi Tuhan, kata Nabi. Demi Tuhan yang dia itu berada dalam kekuasaannya, biyadihi itu. Sekali lagi Nabi telah menyuruh orang-orang agar kumpulkan kayu. Kita nak buat apa kayu itu? Rupanya kayu itu kayu bakar lah. Lalu Nabi menyuruh orang-orang agar mengumpulkan kayu tadi, kayu bakar. Ya. Lalu menyuruh orang supaya menyerukan azan. Itu yang dimasukkan amura bisolati fayu'dhana biha. Nabi suruh seorang untuk azan. Kemudian menyuruh seorang pula menjadi imam, iaitu thumma amura. Kemudian Nabi memerintah. Memerintah apa? Rajulan, seorang lelaki. Fayakumun nas, maka bangunlah manusia untuk mendirikan sembahyang dengan orang ramai. Mana Nabi pergi? Di sini. Thumma ukhalifahu ila rijalin. Kemudian Nabi ke mana? Kemudian Nabi, iaitu Nabi kata, saya akan pergi. Ukhalifah, saya tak ikut jemaah. Saya ke sana. Ikhtilaf. Patut pergi jemaah, tapi Nabi tak pergi salat berjemaah. Lagi ke mana? Nabi nak pergi mendatangi rumah orang-orang yang tidak ikut salat berjemaah. Untuk apa? Ha, ini dia. Fa'uharriqu. Maka Nabi nak bakar alaihim, nak bakar mereka. Ha, mereka apa? Alaihim buyutahum. Nabi nak bakar rumah-rumah mereka. Orang yang sembahyang kat rumah masing-masing. Subhanallah. Ya, kita dah sampai tajuk solat berjamaah. Kata kita, kita nak Islam naik. Kita kata, Islam nak jadi tempat yang tertinggi. Islam nak yu'la, tempat paling atas lah. Supaya Islam jangan dihina, jangan dicerca. Tapi sekarang betapa ramainya orang Islam yang meninggalkan kehendak Allah, mengikut kehendak Rasul. Berapa ramai hari ini? Okay, tuan-tuan sedang hari ini hadirat, iaitu jangan kita rasa perasaan yang Islam boleh naik cepat, tak ada. Kecuali kita kena bangkit macam mana zaman yang Nabi tunjukkan. Miripnya macam mana tuan-tuan? Sekarang kalau kita pergi Mekah dan Madinah, kita akan nampak. Bila azan, belum azan lagi, manusia di sana berbondong-bondong menuju ke salah satu rumah daripada rumah Allah Ta'ala. Untuk apa tu?
untuk tunaikan solat fardu itu secara berjemaah. Kita kalau tengok hadis ni, kita kata keras sangat. Ya, kerasnya. Berapa ramai nanti orang yang nak kena bakar rumahnya. Jadi sini hukum berjamaah berbeza-beza lah dikata kat sini. Ha, tapi yang kita pegang ni hukum solat berjamaah, iaitu tetap kita kata fardu kifayah. Tuan-tuan sidang hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Lagi disebutkan kelebihan Tuan An Buraidah radhiyallahu an. Ya. An Buraidah radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam basyiril. Ha, nak cerita berjamaah je hari ni. Basyiril masyai. Apa dia basyiril? Iaitu beri khabar, basyiril beri berita gembira. Fi zulami, pada siapa yang malam gelap gelita, dia buat apa? Ilal masajid, dia pergi ke masjid. Ha, itu tanda solat berjamaah. Beritanya apa? Binurin taman yaumal qiyamah. Dia ini akan diberi oleh Allah Ta'ala cahaya yang sempurna pada hari yang kiamat. Hari kiamat itu hari apa? Hari kebangkitan. Hari kebangkitan dalam keadaan yang huru-hara, maksud cahaya sempurna, mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kita kemudahan laluan untuk menuju Allah Ta'ala. Disebut ini macam satu janji lah. Basyiril masyain fi zulami ilal masajid. Apa basyirnya itu? Binuri tamma yaumal qiyamah. Hadis riwayat Abu Daud. Apa beritanya? Berilah berita gembira, suruh khabarkan kepada saudara-saudara kita yang ke masjid selalu di waktu malam gelap gelita. Apa? Isyak atau subuh. Mereka dapat berita gembira apa? Iaitu dengan cahaya yang sempurna pada hari kiamat nanti. Ini hadis nak buat apa? Hadis untuk apa? Untuk hari ini kita bangkit tunaikan solat fardu secara berjemaah. Begitulah. Dan alhamdulillah tuan-tuan, puan-puan, Allah Ta'ala pilih hari ini hati sanubari kita sentiasa terpaut kepada masjid. Dan kita selalu terus menerus merindui masjid. Tak solat fardu, kita duduk majlis ilmu. Tak duduk majlis ilmu, kita datang sorang-sorang. Niat itikaf, sebayang sunat, kita balik. Itu semua dikira lah. Jadi hari ini tentang solat berjamaah, subhanallah, mudah-mudahan. Ini hadis Abu Daud. Sukakan diri kita lah untuk kita pergi ke salah satu rumah daripada rumah-rumah Allah Ta'ala. Nak buat apa? Untuk kita tunaikan solat fardu kita secara berjamaah. Disebut dalam Al-Quran surah An-Nisa dikatakan wa idza kunta fihim fa aqamta lahum shalah, dan apabila kamu berada di tengah-tengah mereka, ini perintah. Kerana perintah ini yang hari ini dicuaikan, apa sebut culas, dimalaskanlah. Dan apabila kamu berada di tengah-tengah mereka, wa idza kunta fihim fa aqamta lahum shalah, dalam Quran surah An-Nisa, ya. Jelaskan. Dan apabila kamu berada di tengah-tengah mereka, jadi dia sebut apa? Lalu kamu hendaklah mendirikan solat bersama-sama mereka. Maksudnya, solat sunat itu dengan solat berjamaah. Dan lagi dalam hadis tentang berjamaah ini, yang biasa kita dengar ni semua, dah biasa dah dengar perkataan-perkataan hadis-hadis ini. Solatul jamaah afdal. Solat berjamaah ialah lebih bagus. Dan ini kita nak ambil lebih bagus ke lebih tak bagus? Solatul jamaah afdal min solatil fardi, daripada solat seorang-seorang. Bisa ba'in dengan 7 wa 20 dan 20 darajah. Solat berjamaah lebih afdal bagi solat orang yang bagi, lebih afdal bagi solat seorang-seorang 20 darajah. Bermakna kalau kita nak nilai lah, mana kalau sembahyang maghrib kita berjamaah sama dengan orang yang solat seorang-seorang 27 kali. Ya, ganjaran pahala lah. Ya, di sini terletaknya lah itu kesempurnaannya dalam sembahyang yang berjamaah. Tuan-tuan sedang hadirin hadirat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Taala. Ya, kalau saya dah sebut mungkin maghrib yang lepas. Untuk sini pula lah kita sebutkan. Saya maghrib kat sini dah sebut. Kita semua hafaz, kita dah belajar rukun sembahyang. Kita dah sebut, kita berikrar, kita betul lah asian kita. Ikrar kita betul sama-sama, kita ikrar lagi. Kalau kita seorang-seorang pun sama, ikrar kita betul. Berjamaah. Betul ikrar kita Allahu Akbar. Kita sebut Allah Maha Besar. Namun hari ini tuan-tuan puan-puan, lepas kita ikrar kepada Allah, bila tangan kita letakkan di atas pusat, di bawah dada, kita sampai mana? Adakah ikrar kita itu berbetulan dengan apa yang kita buat?
Ya, saya buat perkara saya sembahyang. Adakah ikrar itu berbetulan dengan hati kita? Jadi hari ini, sebab itu guru saya sebutkan, gelilah, jijik kita punya sembahyang ini, ngotor je lah. Menipunya lebih sangat gitu. Mulutnya cakap lain, hatinya pergi lain. Ini sembahyang-sembahyang yang fasid ya tuan-tuan. Sayalah sembahyang yang rusak. Mulut kita pura-pura betul. Kita kata Allah Maha Besar. Tapi tuan-tuan, hari ini bila kita mula sembahyang, kita tak tahu apa. Macam-macam kebesaran datang ke diri kita. Macam-macam kebesaran duduk dalam hati kita. Hari ini agak sembahyang kita tu. Bolehkah kita labelkan sembahyang sebagai sembahyang kita yang sempurna? Dah betul dah. Kita dah mukoronahkan dah. Kita pun dah belajar, dah dikorinkan, dah mukoronahkan dah. Aku sembahyang fardu zuhur. Aku sembahyang fardu dan zuhur. Aku sembahyang fardu dan asar. Itulah mukoronah yang kita kena bawa dalam niat kan. Sembahyang itu qasad. Fardu itu ta'arud. Asar itu ta'ayin. Dah betul lah. Tapi bila kita mula, kenapa tak seperti tadi? Taruh saja tangan, kenapa hati kita berbuai jauh pergi? Adakah sembahyang tuan-tuan, puan-puan dan saya kalau macam itu sembahyang betul? Sebab itu guru saya kata, geli lah sembahyang. Lampau, kita melampau sangat. Sungguh lah. Lampau kan. Lepas tu kita baca apa lagi? Kita baca doa iftitah. Betul kita baca. Allahu Akbaru Kabira. Wahai Allah yang lebih besar, engkaulah yang aku besarkan. Allahu Akbaru Kabira. Walhamdulillahi Kathira. Segala puji bagi engkau ya Allah. Banyak-banyak puji. Tapi dalam dalam kita baca tu, mulut kita betul berpura-pura. Mulut kita baca, tapi hati kita kenapa tak puji Allah? Walhamdulillahi Kathira. Puji Allah banyak-banyak. Dalam sembahyang kita puji siapa tu? Hari ni kalau kereta besar datang, rumah besar datang, apa lagi besar datang? Apa lagi? Sembahyang tu sembahyang. Inilah tajuk yang kita nak belajar ni insya-Allah. Jalan penyelamat lah. Kita ke mana kita sembahyang tadi? Kita kata lagi inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Sesungguhnya sembahyangku, segala ibadahku lillahi rabbil alamin. Sembahyang tu kan lillahi ta'ala. Tapi kita sampai mana? Siapa tadi subuh sembahyang tak keluar-keluar? Sembahyang dia tak ingat apa. Betul, memang betul-betul punya sembahyang. Okay. Semula agaknya lah. Maaf, semua takut, marah saya. Cakap je. Adakah hari ni kita boleh sembahyang betul? Lisan dengan kalbun, betul ke kita? Kenapa hari ni masih nak hati dengan lisan, lisan dengan hati, kenapa masih tak berbetulan dalam sembahyang ni? Kenapa kita ya? Jalan penyelesaian kita akan jumpa nanti. Nah, kita dah berikrar sungguh tu. Ini ke sembahyang yang saya tuan-tuan dan puan-puan nak hadapkan kepada Allah. Allahu Akbar. Ini ke rupa sembahyang patut ke? Rasa seolah macam tak patut lah. Kan baca dalam surah Ma'un tu. Ara'aital ladhi yukadzibu bid-din. Fadhalikal ladhi yadu'ul yatim. Wala yahuddu ala tu'amil miskin. Itu dalam bagian banyak atas. Fawailul lil musallin. Adakah orang yang masuk yang diazab oleh Allah Ta'ala di fawailul tu, masuk ke neraka wil disebut je, yang diazab lah, adakah orang tak sembahyang? Sembahyang tuan, orang ni sembahyang. Fawailul lil musallin. Wail bagi orang sembahyang. Silaka tuan bagi orang sembahyang. Sembahyang macam mana? Alladhinahum an salatihim sahun. Inilah hari ni kita takut kalau kita tergulung pada gulung ni. Sembahyang rupa macam orang sembahyang, mulut macam sembahyang, hati rupanya tak sembahyang. Awal dah ngaku dah. Ah, dah ngaku dah. Maha besar Allah, maha besar. Tapi kenapa hari ini dalam kita membesarkan Allah Ta'ala, ada kebesaran lain yang datang, tuan? Datang. Kenapa? Ini yang hari ini kita nak bimbing. Bimbing diri masing-masing. Rasa sempurna ke tidak saya sembahyang kalau macam itu. Sebab itu guru kita kata apa sebenarnya? Macam tak sedap bunyi kan? Jijik yang kau punya sembahyang ni. Geli tau sembahyang macam ni. Kenapa? Ini sembahyang yang tak bagus. Engkau nak hadapkan kepada Allah. Agak diterima ke tak? Mudah-mudahan diterima sekali gitulah. Subhanallah. Kita baca Fatihah.
Kita nak baca berarti yang betul dah. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam sembahyang tu betul dah dengan nama Allah, namamu ya Allah, Maha Pemurah ya Allah, Maha Mengasihani ya Allah. Dalam itu pun tuan, kan seolah-olah ni pura-puranya kita, mulut kita ngaku, hati kenapa tidak? Baca dan ngaku dah subhanallah dengan namamu ya Allah. Tapi hati kenapa ada lain-lain perkara keduniaan dunia yang datang hari mengganggu kita, kenapa? Sebab hari inilah perkara yang merosakkan amal ibadah kita hari ini. Tuan-tuan, puan-puan, bila Nabi ditanya oleh Malaikat Jibril tentang persoalan yang ketiga. Apa soalan yang pertama? Mal iman. Apa dia iman? Yang kedua apa dia? Mal ihsan. Kalau saya tak terbalik yang itu, yang kedua apa? Mal Islam. Yang ketiga, mal ihsan. Ini rupanya tiga ni tuan, kesempurnaan kita jumpanya dalam sembahyang sana. Bila ditanya mal iman, Nabi kata al iman an tu'minu billah wa malaika wa kutubi wa rusuli wal yaumil akhir wal qada wal qadar. Iman itu enam. Satu, beriman kepada Allah. Dua, beriman kepada malaika. Yang ketiga, beriman kepada kitab. Yang keempat, beriman kepada rasul. Yang kelima, beriman kepada hari akhirat. Yang keenam, beriman kepada qada dan qadar. Nabi sebut perkataan tu, yang tanya tu kata apa? Sadaqta. Betul, yang kau jawab betul. Nabi tanya yang kedua, mal Islam. Ditanya Nabi oleh yang tukang tanya tu, mal Islam. Tuan-tuan, perempuan yang tanya Malaikat Jibril lah, nak mengajar Nabi. Tapi Nabi jawab, mal Islam. Al-Islam, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Ucap dua kalimah syahadah lah kita kata. Yang kedua, iqamis solat, ita'uz zakah, sawmu ramadhan, wa hajjal bait man istata'a ilaihi sabila. Jadi lima lah. Ucap dua kalimah syahadah, iqamis solat, ita'uz zakah, sawmu ramadhan, hajjal bait man istata'a ilaihi sabila. Ucap dua kalimah syahadah, dirikan sembahyang, puasa bulan Ramadan, keluarkan zakat, pergi haji bagi yang mampu. So, tak tahu betul. Tuan, yang ketiga, dana laksanakan tu tadi tu, nak dapat kesempurnaan dalam iman dan ibadah, rukun Islam tu, ibadah yang kita nak buat tu. Tuan-tuan, dekat sini Allah Ta'ala, malaikat tanya yang ketiga, mal ihsan. Mal ihsan, apa dia ihsan? Nabi kata, ha, ni yang nak jadikan kita, nak jadikan pegangan kita. Ada tak kita? Ada ke tidak kita di tahap ibadah ini? Kalau nak berjaya, adakah kita di tahap ibadah ini? Kalau dapat, insyaAllah kita berjaya. Nabi kata, al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu. Nabi kata, ihsan ialah kamu hendaklah beribadah kepada Allah seolah-olah kamu dapat lihatnya. An ta'budallaha ka'annaka tarahu. Ihsan ialah kamu kena ibadah seolah-olah kamu dapat lihatnya. Nya siapa tuan? Sembah Allah lah, seolah-olah dapat lihat Allah kita. Dan Nabi sebut, fa'in lam takun tarahu. Dan memang tuan-tuan, saya perempuan, kita ni bukan tahap orang nak lihat Allah. Bukan, kita memang tak dapat lihat Allah di dunia ni, tak dapat. Nantilah dekat akhirat, paling nikmat sekali boleh lihat wajah Allah. Allah Akbar, penutup lah. Subhanallah, itu paling nikmat sekali. Tak ada nikmat lagi dapat lihat wajah Allah. Nabi kata, fa'in lam takun tarahu. Dan memang pun tak nampaknya, kita tak nampaknya, tak nampak Allah. Fa'innahu yaraka. Ingat ya, Allah sentiasa lihat kita. Hari ini tuan, kalau kita cakap dengan agung, kita cakap tapi kita cakap tak daripada hati, tentu lain yang keluar. Kita cakap dengan agung, tapi kita tengok lain. Tapi cakap, kena tampar. Taklah gitu. Cakap dengan mak pun kita tak hirau cakap. Tak tumpu dengan mak. Apa perasaan mak? Cakap dengan naik sikitlah ketua kampung. Ketua kampung cakap dengan kita tak tumpu. Apa perasaan ketua kampung? Hari ini bukan cakap. Hari ini ibadah.
Sedang solah yang dia kepala yang kalau salah solah ini, salah lah. Tapi berapa ramai hari ni daripada kalangan kita, khususnya saya lah, yang boleh sembahyang, betul-betul punya sembahyang. Ngaku macam tu betul. Jadi hari ni tak boleh tidak, tuan-tuan. Kita cuba juga. Tak boleh macam mana. Kita cuba juga, walaupun dikatakan ibadahlah macam mana kamu lihat Allah. Memang kamu tak boleh lihat Allah, tapi Allah lihat kamu. Jadi bila kita sembahyang dalam keadaan raja lihat kita kerja, tuan lihat kita kerja, mak bapak lihat kita, kita kerja sungguh-sungguh. Kerana apa? Kerana kita diperhati. Tapi perasaan tak tahu hari kita sembahyang, kita diperhati. Sebab kita menyembah Tuhan yang memerhati. Tapi sayang, seribu kali sayang, saya, tuan-tuan dan puan, mungkin pernah sembahyang saya, saya tak dapat nak katakan betul-betul macam sembahyang kita, susah. Bermulalah kita sembahyang, bermulalah kebesaran dunia akan numpang sikit-sikit dan lama-lama penuh hati kita dengan dunia. Sedangkan hari ini, sembahyang kena keluarkan kebesaran dunia, masukkan kebesaran Allah dengan lafaz Allahu Akbar. Apa nama lafaz itu? Lafaz takbir, membesarkan Allah. Apa dia ihram? Apa dia ihram itu? Takbir itu ihram. Perkara yang di luar sembahyang tadi, haram bawa masuk dalam sembahyang. Itu hukum dia. Sebab itu namakan takbiratul ihram. Bila dah lepas Allahu Akbar, dah tak ada lagi perkara luar sana bawa dalam sembahyang. Tapi kita bawa. Maka kalau disebut dalam bab-bab yang lain, bawa perkara luar sembahyang dalam sembahyang. Contohnya makan. Bawa dalam sembahyang kita makan. Contohnya berkata-kata. Dalam sembahyang kita berkata-kata. Lagi minum luar sembahyang. Semua itu haram. Membatalkan sembahyang. Apa jadi dengan kita hari ini? Sedang sembahyang, kita bawa perkara lain duduk dalam hati kita. Kelak bertasawuf, ya Allah, betapa banyaknya salah kita dalam beribadah yang kita rasa ibadah kita dah mencukupi, ya tak? Saya, subhanallah. Sebab itu, berjaga-jaga dari segi ibadah. Siapa pernah kerja diganggu oleh solat? Kita pernah. Satu hari 24 jam. Sembahyang 1 jam, tinggal 23 jam. Kerja 4 jam, ada lagi 19 jam. Salah. Satu hari 24 jam. Sembahyang 1 jam. Tidur 4 jam. Ada lagi 19 jam. Kerja. Pernah tak dalam kita kerja tu datang sembahyang ganggu kita? Kenapa sembahyang yang 1 jam tu dalam lingkungan semua sekali kita campur? Tak sampai 1 jam. Kenapa sibuk sangat? Dunia yang patut tak ada, dia ada. Kenapa? Saya pandai cakap. Saya pun nak belajar, ya Allah. Besok malu kita, notor lah kita malu depan Allah Ta'ala. Ini sembahyang macam ni rupa kurap, rosak kau nak adakan kepada ku, ya Allah. Macam mana kita? Saya yakin tuan, orang yang bekerja tak pernah diganggu dengan sembahyang. Tapi orang sembahyang kenapa diganggu dengan kerja? Orang makan tak pernah diganggu dengan sembahyang. Kenapa orang sembahyang diganggu dengan makan? Orang bersiar-siar jalan, bermusafir, pergi pantai, mandi pantai. Tak pernah sembahyang ganggu dia. Tapi kenapa sembahyang pantai ganggu dia? Inilah bila kita hari ini, kebesaran Allah, kita biarkan dia keluar. Yang masuk kebesaran apa tuan? Kebesaran makhluk duduk. Bolehlah bawa hadis tu Nabi sebut tadi. Sembahyang macam mana kamu lihat Allah. Baru kita rasa kita dipantau sungguh-sungguh. Kan saya pernah sebut, kalau Kak Zainal dia tahu saya nak sebut ni, siapa ni? Tentu dia. Apa saya nak sebut? Haji Latif boleh tahu dah. Kata guru saya, ha ni, Ustaz Fadli Al-Yamani, almarhum kan? Kalau tuan sembahyang, paman, tak ada tiga ni, yang rasa sembahyang nak betul ya. Macam action sangat kan cakap, saya pun sama. Kalau tuan-tuan hari ni sembahyang, tak ada tiga ni, yang rasa nak betul ya. Apakah tiga itu? Yang pertama, tafhamul ma'ani kan? Dia tahu, memang dia tahu itu. Mesti faham makna tu. Faham sembahyang tu. Apa benda sembahyang tu tuan? Selain daripada makna-makna lafaz kita, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin. Selain daripada itulah.
Yang kedua, apa yang perlu ada dalam sembahyang kita? Yaitu hudurul qalbi. Yang hadir dalam sembahyang tu, dalam hati tu, sembahyang tu. Kenapa kita sembahyang? Khurujul qalbi. Kenapa kita sembahyang? Dia keluar. Sembahyang tak? Sembahyang. Tak tahu tak apa, itu sembahyang rosak. Khuruj mana? Hudur tu datangkan, datangkan. Sedang sembahyang tapi boleh pergi, ni boleh keluar. Ini kata guru kita lah. Yang ketiga apa dia? Dalam sembahyang tuan-tuan dan saya mesti ada al-ijlal wa ta'zim. Apa ijlal? Mesti kita sembahyang itu tadi. Nabi sebut dalam hadis. Ka'an apa? Beribadah antabudallah ka'annaka tarah. Kamu kena ibadah macam mana kamu nampak dia. Fa in lam takun tarah. Memang tak nampak Allah. Kena ingat fa innahu yaraka. Sesungguhnya Allah sedang lihat kita. Ini dia ijlal wa ta'zim. Kita sepanjang sembahyang kita tahu siapa yang kita agung dan muliakan, bermula daripada mana? Bermula daripada A sampai Mim. Daripada Alif sampai Mim. Mim apa? Assalamualaikum. Dapat tak tuan hari ini sepanjang itu kita membesarkan, mengagungkan Allah? Kalau tak dapat, tanda tak sempurna tu. Nak macam mana lagi? Yang pertama mungkin kita kata, kita bolehlah makna. Ini insyaAllah. Faham makna kan? InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama-Mu ya Allah, Maha Pemurah lagi Maha Mengasihi. Alhamdulillahirabbilalamin. Segala puji ya Allah. Wah, kita faham makna satu. Dah satu kekuatan, dah satu kekuatan. Yang kedua apa tadi? Datangkan dalam hati. Bila digabungkan faham dan hati, hati serta hati, sikit tambah lagi satu kekuatan. Dan bila kita rasakan yang aku sembahyang ni ada ni yang lihat ijlal wa ta'zim, ada yang aku agungkan daripada mula lafaz yang kita mula ni Allah sampai assalamualaikum itu, kalau boleh berjaya lah. Apa maksudnya ijlal wa ta'zim itu? Ada yang terus menerus, terus menerus dalam solat itu mengijlalkan dan menta'zimkan Allah Ta'ala. Ha, ini selamat sembahyang ni boleh dikatakan agak sempurna lah. Syarat tiga tu, syarat tiga ada, ada tak dalam sembahyang kita tuan-tuan perempuan? Ada tak dalam sembahyang kita tak? Hari ni kalau kita kata hudurul qalbi kan, datang ke dalam hati yang kita ni, ya Allah, kawal sembahyang kita. Tapi hari ni kita sembahyang pergi jauh kan? Jauh, kita pergi jauh. Dan kita layan, dia terus kita layan, dia pergi jauh. Hari ni kita belajar, dia pergi kita potong. Pergi yang potong, kita sembahyang. Kita potong balik, potong, potong. Selalu kita layan, sampai teringat bertahun-tahun ingat. Puasa lagi ingat nak beli baju kata ni, baju tahun lepas ada lagi tak payah beli, dalam sembahyang boleh sampai tahun lepas ni cerita. Ini sembahyang ke? Ini mana nak ada nama hudur qalbi? Itu maknanya khurujul qalbi, keluar daripada hati. Ya kalau boleh lah. Dan hari ini ingat, maka boleh tak bermula sampai akhir? Ya, kalau kita sembahyang ada raja duduk sebelah kita, raja perintahkan kau sembahyang, aku nak tengok kau sembahyang zuhur. Ya Allah, kita punya sembahyang subhanallah teman lah. Teman banget lah. Tenan lah. Tenan memang betul lah. Kerana apa? Kerana dia tu duduk situ. Tak payah raja lah. Mak aje lah. Tak sembahyang eh. Duduk sembahyang. Mak tunggu kat sebelah. Kat sebelah tu. Agak sembahyang kita takkan lah. Memang betul-betul. Kerana apa? Kerana kita ada ijlal wa ta'zim. Kita tahu ada orang yang perhatikan kita ni. Ada yang perhatikan kita. Tapi hari ni sembahyang kita lalai. Kita seolah macam tak diperhati. Saya. Bukan kita. Bukan tu. Saya. Begitu keadaannya. Kena berjaga-jaga. Keluar kita masuk, panggil balik. Keluar panggil balik. Itu contoh ibu ada kat sebelah. Itu memang tak pergi-pergi punya tu. Sembahyang itu betul dia. Tapi hati kita tak tahu ke mana. Apalah duduk situ. Pergilah sana sibuk orang sembahyang. Tengok. Sembahyang tak betul. Itu satu. Ini pula kalau ibu kita berada di belakang kita. Dia suruh kita sembahyang tak sembahyang. Ambil rotan. Nampak? Ha, kita pun pergi sembahyang. Dululah kecil-kecil. Kita belum mula sembahyang, ibu kita ketuk dinding pintu dengan rotan. Tak, kita pun sembahyang pun. Kerana apa? Kerana diperhati. Itu hari ni.
Sembahyang ni seolah-olah kamu nampak dia, dia tak nampak tapi kamu ketuk. Dia nampak kita. Yang kita mudah faham lah. Kenapa tu dia ketuk-ketuk? Oh, memang dia ada perhati. Kita pun sembahyang punya sungguh-sungguh. Ha, ni sembahyang hari ni kita. Nanti dia hilang lagi. Datang khusyuk. Datang khusyuknya bila? Masa rokok nanti khusyuk. Tengok lagi belakang celah ketiak. Eh, ada lagi. Ha, tu. Kenapa? Oh, ada kat belakang. Datang balik khusyuk. Sungguh-sungguh rokoknya. Sungguh-sungguh kan. Kenapa? Kerana dia masih merhati. Kita pun duduk antara dua sujud. Kita pun baca Rabbil Firli. Kita pun sujud lagi. Ha, sujud lagi nanti tu dia datang khusyuk semula. Tengok celah kanan pula. Eh, ada lagi kaki tu. Ya Allah. Ini bila rasa sembahyang diperhati. Kan akan buat sungguh-sungguh. Betul-betul. Hari ini mudah-mudahan kita. Ya tak? Sungguh-sungguh betul-betul. Bukan mak perhati kita pun tak ada apa. Allah perhati kita. Jadi tiga perkara itu. Kalau dalam sembahyang kita ada tiga perkara. Mungkin ada jalan lah insyaAllah lah. Ciri-ciri nak khusyuk tu dapat. Makna kita dapat. Lagi apa? Datang dalam hati sentiasa menyertai. Lagi apa? Ada yang kita mulakan dan kita agungkan. Allahu Akbar. Hari ini kita sembahyang. Kita membaca potong ayat. Bukan potong ayat tak? Ini saya yang potong. Dia punya ngaku sungguh-sungguh. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sembahyang tu buat kerja apa sembahyang tu? Sedang menyembah Allah lah. Sembah siapa kau tak tersembah Allah? Kita pun kata, engkau yang aku sembah ya Allah. Dalam mulut cakap, ikrarnya engkau aku sembah. Hati tak tahu ke mana. Macam mana kita? Subhanallah. Tuan-tuan, lagi dahsyat kata guru saya apa? Semasa tahiyat akhir lagi dahsyat. Itu pun boleh berlaku. Duduk tahiyat akhir, baca rukun sembahyang yang kedua. Yang pertama, yang ketiga. Yang pertama takbiratul ihram kan? Baca kan? Yang kedua, yang kedua baca Fatihah kan? Yang ketiga, tahiyat akhir. Dalam tahiyat akhir tu ada iqrar janji betul-betul. Apa janjinya? Ashhadu an la ilaha illallah. Bersaksi wahai Allah, tak ada yang layak disembah ya Allah, tak ada lebih berkuasa ya Allah, tak ada segala-galanya Allah kecuali Engkau. Dalam angkat jari satu Allah, illallah. Tapi tuan, hati boleh pergi jauh, betapa busuknya sembahyang kita. Betapa kotornya sembahyang kita. Tuan-tuan, segitu sekali. Kalau ini berlaku pada sembahyang kita, dalam hadis disebut, awwalu ma yuhasabu bihi 'abdun yaumal qiyamah as-salah. Nabi kata, mula-mula akan ditanya di hari tuan-tuan dan saya dibangkitkan hari kiamat, solah satu. Fa in saluhat, kalau solah saya tuan-tuan betul, saluha sairu amali, Nabi sebut, maka akan bagus semua segala amal. Sair, segala amal yang kita buat akan jadi betul bagus kerana solah bagus. Nampaknya tak ada apa-apa ya tak? Nabi sebut lagi, wa in fasadat, kalau solat saya tuan-tuan, puan-puan, tuan-tuan, haji, puan-puan, solahnya fasid, solahnya rosak, dalam solah keluar ingatan kita bagaimana suruh solah. Itu solah fasid, solah fasid. Nabi sebut, wa in fasadat, fasada sairu amali. Kalau solah tuan-tuan rosak, maka Nabi kata apa? Rosaklah segala amal kebajikan kita ya Allah. Itu saya berani kata, solah ni laksana kepala pada badan. Nabi sebut dalam hadis, as-solatu karra'si fil jasad, sembahyang macam kepala pada badan. Kalau dia rosak, seluruh badan jadi sakit. Kalau dia rosak, jadi tak sakit, semua rosak. Jelas dan hadis tu. Maka tadi sembahyang kita rosak ke tidak, ya tak? Sebab itu lepas sembahyang kita sungguh-sungguh tunduk tawadhu, ya Allah, astaghfirullahalazim alladhi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Ujung kita kata, ya Allah, aku mohon ampun padamu ya Allah. Tadi ibadah aku macam mana tak ada ya Allah. Aku bertaubat wa atubu ilaihi. Tuan-tuan, kenapa disuruh kita? Sebab itu sembahyang kita tadi belum sempurna, belum tentu dah.
Sembahyang kita tak macam sembahyang Nabi, memang dah tak boleh challenge. Sembahyang sahabat tak boleh kita nak ikut. Kita sembahyang umat ujung ni macam-macam yang datang mengganggu kita. Tuan-tuan, disebut cara nak selesaikan masalah dengan berjamaah. Cara nak selesaikan masalah dengan berjamaah. Tak yakin? Dalam hadis ni, sepakat ulama kata apa? Dalam hadis, as-salatul jamaah, solat berjamaah afdal. Maksud apa? Lebih sempurna, lebih baik. Min solati faridi, daripada solat seorang-seorang. Disebut kat situ. Nak apa? Bisaba'in wa isyirina darajah. Datul pula diberi ganjaran 27 kali ganda. Sembahyang berjamaah, Allah beri ganjaran penuh walaupun tak khusyuk. Walaupun tak khusyuk, ganjaran pahalanya penuh. Kalau sampai tempat kita dah tu. Jadi, hari ini nak selesaikan masalah. Siapa saja yang sembahyang dia boleh tetap dalam sembahyang dia. Tak mungkin terjadi. Jadi, dulu lagi Nabi dah ajar. Nak selesai masalah dalam rosaknya sembahyang, berjamaah. Ini tajuk kita. Nak cari alasan apa lagi hari ini? Tuan-tuan dikasih di Allah subhanahu wa ta'ala. Macam-macam kan kita kata. Sembahyang kita, kita baca kan macam-macam. Dia keluar sana sini. Jadi, anda kata itu berada dalam apa? Dalam amalan solat kita dah sangat rugilah kita. Jadi istighfar banyak-banyak, mudah-mudahan ya Allah Ta'ala beri kita kekhusyukan dalam sembahyang. Kerana sembahyang khusyuk ni sembahyang sempurna. Tak boleh selesai dalam masalah ini berjamaah, kata kesempurnaannya. Okay, berjamaah dalam kesempurnaan itu. Allahu Akbar. Dan lihat lagi sepotong hadis yang lain. Ini bagi semangat untuk dapat solat berjamaah mudah-mudahan. Okay. Allah. Solatul rajuli fi jamaah tad'afu ala solati fi suqi wa fi baiti 25 di'fa. Wa dhalika annahu idza tawaddaa fa ahsana alwudu' thumma kharaja ila almasjid la yukhrijuhu illa as-salatu lam yakhthu khutwatan illa rufi'at lahu biha darajah wa huttu anhu biha khati'ah fa idza shalla lam tazalil malaika tusalli 'alayhi ma dama fi musalla ma dama fi musallahu ma lam yahdith Allahumma salli 'alayhi Allahumma arhamhu wa la yazalu fi salatin man tazara salatah. Disebut solat seorang dengan berjamaah lebih melebihi solatnya di pasar. Solat seorang yang berjamaah melebihi daripada solatnya di pasar atau di rumahnya. Disebut sini solatul rajulin fi jamaah tad'afu ala solatis fi suqi wa fi baiti. Itu lebih ganjaran bani orang solat di pasar atau di rumah. Suqun pasar lah, baiti itu rumah. Dengan berapa? Sebanyak 25 kali ganda. Bermakna sembahyang di mana? Ya, di masjid. Hal ini kerana jika ia berwuduk yang dilakukan dengan baik lalu pergi ke masjid. Jadi wuduknya di mana? Wuduknya di rumah. Hanya untuk mengerjakan solat semata-mata datang ke masjid. Maka setiap ia berjalan, setiap satu langkah itu dinaikkan kedudukannya satu darjah dan dihapuskan daripadanya satu dosa. Dia dah biasa kita dengar dua dalam satu. Satu langkah wuduk dekat rumah. Lepas tu pergi mana? Pergi masjid. Untuk apa? Solat berjamaah. Satu langkah, dihapuskan satu dosa, dinaikkan satu darjah. Kalau disebutkan, darjah itu di mana? Dinaikkan satu darjah dalam syurga. Dua dalam satu. Dalam hadis yang lain pula, dihapuskan satu dosa, dinaikkan satu darjah dalam syurga, dihapuskan satu dosa, diberi satu pahala, dinaikkan satu darjah dalam syurga. Ini tiga pula. Hapuskan dosa, diberi pahala, naik satu darjah dekat syurga. Begitu sekali. Siapa yang dapat, tuan-tuan? Inilah orang yang dikata menjaga solatnya dengan berjamaah. Dan disebut dalam hadis ini,
para malaikat sentiasa memohon rahmat untuknya. Bukan siapa yang mohon, malaikat yang mohon. Selama ia masih berada di tempat solatnya, selagi belum berhadas, mohonnya apa? Mereka berkata, ni malaikat kata, wahai Allah, berilah orang ini rahmat, ya Allah. Wahai Allah, kau berilah dia kasih sayang, ya Allah. Wahai Allah, kau rahmati dia, ya Allah. Dua saja, yaitu Allahumma salli alaih, Allahumma rahamhu, ya Allah. Engkau rahmati dia, ya Allah. Engkau kasihi dia, ya Allah. Siapa orang ini tuan? Orang yang tunaikan solat berjamaah selagi dia masih duduk dekat masjid. Dua doa malaikat dia dapat. Ya Allah, engkau rahmati dia. Apa rahmat itu? Kasih sayang Allah. Dan ya Allah, engkau kasihi dia. Tuan yang dimulakan oleh Allah SWT. Ini ganjaran kelebihan yang tidak diperoleh bagi orang yang solat bersendirian. Maka hari ini kita lihat, adakah kita hari ini diberi kekuatan dan kemampuan oleh Allah Ta'ala? Adakah kita hendak ini tunaikan tanggungjawab kita kepada Allah Ta'ala untuk tunaikan solat fardu kita secara berjamaah? Ya tuan-tuan, dimulakan. Kita teruskan ke sini. Maka wajib diperbuat seterusnya. Siapakah orang yang fardu kifayah? Belum lagi itu. Siapakah yang fardu kifayah? Siapakah yang difardu kifayahkan, dihukumkan, dituntut bagi dia untuk solat berjamaah? Iaitu tiap-tiap mukallaf yang lelaki yang merdeka. Ada perempuan, maka perempuan ini hanya letakkan sunat bagi dia. Lelaki yang merdeka dan bermukim, semua tak terlepas. Siapa dia bermukim? Orang yang tinggal di satu kawasan itu lebih daripada 3 hari. Dia tak tinggal lama, lebih 3 hari dia dah mukim. Maka dia juga tetap dituntut untuk tunaikan solat fardu berjamaah di kawasan itu. Lagi, yang tiada audhur. Kalau audhur, dia takut atau sakit, ini diberi pelepasan. Audhur atau sakit, diberi pelepasan. Dia takut atau sakit. Kenapa tak pergi? Takut kerana musuh. Takut kerana, apa lagi? Jalan lecak, gelincir, licin, jatuh ni kerana takut sesuatu yang menakutkan. Dia serang musuh dan sebagainya lah. Maka dia audhurkan. Dan siapa orang yang uzur, orang yang sakit? Dia uzurkan. Dia tidak mengapa kalau tidak pergi menunaikan solat berjamaah. Tapi pula macam mana dengan riwayat diri Nabi sendiri yang telah sampai kepada kita daripada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Kalau kita kata sakit eh begitu tak apalah. Sakit eh begitu tak apa, kita kata gitu. Tapi bagaimana pula dengan diri Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri? Dalam hadis Sayyidatina Aisyah disebut apa? Tentang hadis itu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Lama thakula, hadis ni. Lama thakula Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di saat Nabi sakit, wastadda ju'u, dan sakitnya, tadi lama thakula, masa Nabi sakit, wastadda, wastaddas bihi, dan di ketika sakit, sakitnya tu lebih sakit. Jua itu sakit. Ista'zana, minta izin akan Nabi itu, azwajahu, minta izin kepada isteri-isteri dia. Ni sampai hadis ni daripada Sayyidatuna Aisyah sendiri sebut. Masa Nabi sakit dan Nabi sangat sakit, Nabi minta izin pada isteri-isteri dia, ista'zana azwajah. Minta izin isteri dia, buat apa? Ayyamurullah. Untuk, engkau izinkan aku untuk dirawat. Fi baiti. Di rumah Aisyah. Aisyah yang sebut. Maka minta dirawat di rumah Aisyah. Tuan-tuan, kita kata bahasa Melayunya dalam hadis ini apa? Apabila masuk waktu sembahyang, Nabi bergegas bersedia untuk tunaikan solat berjamaah. Nabi buat persiapan, unduk pergi sekolah berjamaah. Nabi tak mampu. Sakit dah, sangat sakit. Rumah isteri-isteri yang lain jauh daripada Masjidun Nabawi. Yang dekat rumah Sayyidatuna Aisyah. Itulah tu di tempat makam. Itulah tempatnya tu. Yang kita pun dah pernah pergi sana kan. Itulah tempat makam tu. Paling dekat. Maka Nabi minta izin. Isteri-isteri nak duduk rumah Aisyah. Kerana apa? Untuk mudah sembahyangnya. Salah satunya kita kata begitu. Maka bila masuk waktu, Nabi panggil Sayyiduna Abbas. Jadi dalam riwayat kan, Sayyiduna Abbas datang nak bawa Nabi, tuan. Disangkut ya, tangan Nabi di atas bahu Sayyiduna Abbas. Sangkut tangan kat bahu kanan Sayyiduna Abbas. Sayyiduna Abbas berada di sebelah kanan Nabi, tuan. Kenapa begitu?
Dah tak boleh bangun, dah tak boleh, dah tak boleh nak melangkah lagi. Sayyidina Abbas pun tak dapat nak bawa, berat kan, tak kuat. Maka Sayyidina Abbas panggil anak dia. Anak Sayyidina Abbas, sepupu Nabi tu, berada di sebelah kiri Nabi. Jadi satu tangan sangkut di atas bahu Sayyidina Abbas, satu tangan lagi sangkut di bahu anak kepada Sayyidina Abbas. Abdullah bin Abbas ke nama, mudah-mudahan saya takut tersilap atas nama anak Sayyidina Abbas ni. Maka dipapahlah Nabi. Tengok, disebut dalam hadis tu, Nabi pergi bainar rajulain, disebut Nabi pergi untuk ke saf sembahyang tu di antara dua lelaki, bainar rajulain, dua lelaki tu dah apa mana tak kuat lagi nak jalan. Hatta tahuttu rijlahu alal ardi, sampai kakinya terheser, terherut kat apa, terheret atas tanah. Ingat main-main ke? Kalau terheret tu bukan langkah ya. Hatta tahuttu rijlahu alal ardi, itu terheret itu berat tu tau, itu dah tak boleh langkah. Nak ke mana tu Nabi, nak ke mana tu? Nak pergi solat berjamaah. Kalau dalam sini disebut orang yang uzur, uzur yang macam mana kat yang tak boleh pergi. Nabi pun tuan-tuan, ya Allah, macam kita sekali yang ambil berat tentang solat berjamaah, kerana Nabi tahu kesempurnaan sembahyang dalam berjamaah. Sungguh kesempurnaan sembahyang dalam berjamaah tuan-tuan. Hari ini kita tak sembahyang, kita penuh dengan gangguan. Kenapa hari ini? Kenapa tak sempurna hari sembahyang kita? Cari ubat ya. Ubat dia ada. Kesempurnaan dengan berjamaah. Nabi pergi juga. Berapa hari tuan? Cukup satu hari. Dari riwayat, iaitu 17 waktu. Kan panjang 17 waktu. Kirit kaki. 17 waktu tuan. 17 waktu bukan satu masa yang pendek. 3 hari, 2 waktu. Ha, jadi esoklah kalau di hari kebangkitan dah. Saya, tuan-tuan, dekat depan Nabi kan, kita nak cakap apa kata-kata. Aku amalkan apa yang kau amal ya Rasulullah. Akulah, kau ngakulah aku sebagai umat, ngakulah, beri syafaat. Ini kalau kita dapat syafaat macam mana kita tak? Hari ini tuan, perkara inilah yang telah ramai manusia tinggalkan. Perkara inilah tuan-tuan hari ini yang ramai manusia tinggalkan. Tuan-tuan, puan-puan, alhamdulillah, hati masih terpaut lagi pada masjid. Masih lagi hari ini kita berjaga-jaga atas panggilan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, arti masih terpaut lagi macam ini pilihan Allah Taala. Bersyukurlah kita. Ha, ini berapa ramai tuan-tuan manusia yang dah tak hirau atas panggilan Allah. Tak hirau pun sunnah yang Nabi bawa sampai akhir hayat, dan Nabi 17 waktu tu akhir hayat sampai. Subhanallah, Nabi terus jaga solat fardu dengan berjamaah. Ha, kita kata itu Nabi. Iyalah, dia pun yang Allah Taala pelihara, tak ada dosa, tak ada apa pun, takut nak tinggalkan solat berjamaah. Hari ini kita, di mana amal kita hari ini? Subhanallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka wajib diperbuat akan dia pada tiap-tiap kampung. Apa hukum diadakan solat fardu berjamaah di tiap-tiap kampung? Hukumnya adalah wajib. Kalau satu kampung tu tak ada surau pergi masjid, mesti ada orang kampung tu yang pergi ke masjid. Jangan satu kampung tu tak ada pergi masjid. Kenapa tak pergi? Sebab saya tak ada masjid. Kenapa tak sembahyang berjamaah? Sebab saya tak ada surau. Jangan. Taman, satu taman dan satu taman. Kenapa tak pergi berjamaah? Di taman saya tak ada surau. Wajib diadakan surau. Tak ada surau, rumah dengan masjid, wajib diadakan sembahyang berjamaah di masjid itu. Dosa yang tidak terampun ialah dosa meninggalkan jamaah. Tak terampun. Dosa yang tak diampun ialah dosa meninggalkan sembahyang berjamaah. Fahamkan baik-baik yang itu. Tak diampun kenapa? Sekiranya satu kampung itu ada surau atau masjid. Surau itu tak dibuat solat berjamaah, satu kampung dosa. Sebab wajib diperbuat akan dia di tempat-tempat di kampung itu, di tiap-tiap kampung ada surau tapi tak ada yang berjamaah. Ini dosa satu kampung tak diampunkan. Tapi kalau ada walau dua orang sembahyang berjamaah di satu kampung itu, semua tidak berdosa kerana meninggalkan jamaah. Jelas ya?
Satu kampung ada surau. Seorang pun tak pergi zuhur tadi. Seorang pun tak pergi subuh tadi. Satu kampung tanggung dosa. Tak dimaafkan. Mohon ampun pada Allah lah. Istighfar banyak-banyak. Kalau tak hidup jemaah sekarang, alhamdulillah semua dah hidup. Okey. Kalau ada dua yang pergi berjemaah di situ, cukuplah satu kampung tidak berdosa kerana tinggalkan berjemaah. Cukup dua orang je. Kerana sudah terlepas yang dikatakan hukum fardu kifayah. Dua orang telah buat yang lain terlepas daripada tuntutan itu. Kenapa perempuan ada kena mengikuti majlis seperti ini? Kerana dialah tulang belakang bagi kita. Dia yang kena menyedarkan kita, si lelaki, anak lelakinya, cucu lelakinya, suaminya, abangnya, kalau ada satu bumbung, dialah tulang belakangnya, kekuatan untuk mereka bangkit, tunaikan solat secara berjamaah. Tuan-tuan, solat jemaah bukan main-main lah, sungguh. Sungguh, ya Allah. Asyidah. Okay. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Orang yang dituntut fardu kifayah bagi solat berjamaah ialah orang itu, dia tu sama ada hamba ataupun bermukim, mustautin, dah tentu memang dia tinggal situ. Fardu kifayah, dia memang orang tinggal tetap, bermustautin, memang dia tinggal situ. Yang mukim, yang tinggal lebih 3 hari, itu mukim. Mana dia pun dituntut. Hari ini kalau satu kampung kita tak ada orang solat berjamaah, ada musafir lalu, dia buat solat berjamaah walaupun 10 bas, dosa orang kampung tetap tidak terangkat kerana itu musafir. Beratnya lah solat berjamaah tu. Orang musafir yang hidupkan surau tu hari-hari, orang yang lalu, orang kampungnya mana? Orang kampungnya sembahyang dah khusyuk. Sebab itu sembahyang sorang-sorang. Siapa sembahyang dah khusyuk, silalah nak sembahyang sorang-sorang. Dia boleh sembahyang tak ada gangguan kan? Sembahyang sorang-sorang. Tapi tuan-tuan puan-puan, guru saya kata apa? Walaupun dia khusyuk sembahyang di rumah sorang-sorang, dia tetap tak terlepas dituntut bagi masjid walaupun tak khusyuk. Sembahyang khusyuk ke rumah sorang-sorang, dia tetap tak lepas tuntutan ke masjid walaupun di masjid sembahyang tak khusyuk. Kerana apa? Tempat yang mulia itu. Tadi disebut sembahyanglah dekat rumah, sembahyanglah dekat pasar. Tetap sembahyang di masjid dapat 25. Itu hadis tadi. Namun ada kata hadis 27. Dia tak menafikan 25 ya. Tak. Dia menafikan, di situ dikira ada yang mentafsirkan ikut suasana. Kalau sembahyang yang siang, iaitu zuhur dengan asar, 25. Sembahyang yang malam, maghrib, isyak, subuh, 27. Namun tak di, tetaplah dikatakan 27 tetap. Ya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kalau dalam hadis yang tadi, Nabi kata azan, kemudian iqamah, kamu sembahyang. Nabi nak ke mana? Cari kayu api, kumpulkan. Aku nak pergi bakar di rumah orang yang mandai-mandai lah sembahyang kat rumah. Cuma itu tak dijelaskan sama ada sembahyang berjamaah ataupun sembahyang sorang-sorang. Namun hari ini, disebut dalam kitab yang ini, kalau sembahyang di rumah, sembahyang di pasar-pasar musallah, ya, hari ini kalau kita niat berjamaah, mudah-mudahan saya tak berani kata putus tak dapat, nanti ada pula sembahyang di rumah berjamaah dapat 27. Namun ganjaran tetap tak akan sama dengan solat di masjid. Kenapa Nabi sanggup bakar rumah orang yang berjamaah di rumah? Orang yang sembahyang di rumah, bukan berjamaah, disebut sembahyang di rumah. Kenapa? Kerana tuan-tuan, beratnya meninggalkan solat berjamaah. Terujuk dalam surah Al-Qalam. Surah Al-Qalam ayat 42-43. Tengok dekat situ. Dia ada 3 tafsir. Kalau surau tak ada orang berjamaah, masjid tak ada orang berjamaah, lalu kita berjamaah di rumah, tetap tidak menampung dosa, tetap tidak menampung orang lain. Sebab surau, rumah itu disediakan untuk berjamaah. Surau itu surau, masjid itu tak boleh tampung. Walaupun ramai yang sembahyang di situ, tapi orang itu bukan orang yang bermukim dan bermusafir. Musafir yang tumpang pun tetap terus berdosa. Itu tanggung dosa pada orang lelaki saja disebutnya. Orang perempuan pula, dia tengok masjid ni kosong hari-hari, dia pun pakat. Kau jadi imam, kau jadi bilal, kau jadi makmum. 3 orang.
Orang perempuan ambil tanggungjawab solat berjemaah di masjid itu. Adakah terlepas dosa satu kampung? Tidak, tak terlepas. Perempuan tidak melepaskan fardu kifayah dalam solat berjemaah. Pada lelaki yang kena ambil tanggungjawab ni. Perempuan tak ambil tanggungjawab. Perempuan dia kena ambil tanggungjawab untuk sediakan lelaki pergi tu. Itu tugas dia. Kalau dia buat sembahyang berjemaah perempuan dekat dekat masjid, lelaki semua tak buat, tak lepas tanggungjawab. Kampung tu tak lepas, tak lepas. Datang pula suami isteri. Rumah dekat dengan masjid. Suami isteri lah. Datang mana ni jemaah tak ada, dah sebulan setengah tak jemaah. Dia pun pergi masjid lah, sebulan setengah dia pergi masjid. Dia pun datang sembahyang berjemaah dengan isteri dia sebagai makmum. Dosa dia tu, tadi mungkin tanya tu, dosa yang lelaki ni datang, tak dapat, dia ni sembahyang, dia tak berdosa. Tapi yang tak datang lelaki semua berdosa. Kerana berjemaah dengan perempuan orang, tak melepaskan fardu kifayah, tak lepas. Dia mesti lelaki dan lelaki. Orang hampa pun tak apalah. Tak lepas. Memang masalah. Beratnya itu dalam masalah. Sebab itu Nabi pun tak tinggal solat berjamaah. Akhir-akhir hujung itu. Hari ini kita berani betul. Nak saya nak bagi hukum dosa, nak hukum dosa. Ya, ni kat live lah dosa. Ada satu orang dekat kampung tu. Okay. Dia sembahyang, dua orang kat situ. Dua orang ni, lagi seorang ni macam tak nak lagi kampung. Kata jemaah masjid tu ramai. Aku pergi masjid. Yang tinggal tu seorang sembahyang seorang tu, orang tu yang sembahyang seorang tak dosa, yang pergi masjid berdosa kerana dia punya sebab jemaah tak hidup. Yang ni, tuntutan tempat tak lepas. Tapi kalau kita tengok, dah ada tiga orang, tak apa kita pergi. Pula yang tiga orang tu semua kecil-kecil, belum potong semua. Wah, selamat. Oh, entah juga. Sebab dia laki-laki akil baligh. Itu dia. Ya. Ini hak masjid. Hak masjid. Hak ini sekarang kita telah abaikan. Sungguh manusia berani betul dah abaikan. Itu kan. Balik sejarah Isra Mi'raj kan dulu kan. Nabi sampai di Mustawah. Nabi nampak golongan pemuda yang hilang dalam nur arash Allah. Maknanya hebatnya macam mana ni? Hebatnya macam mana? Malaikat pun tak sampai situ. Manusia pun tak sampai situ. Nabi sampai. Nabi lihat orang ini hilang dalam nur arash Allah Ta'ala. Nabi tanya, pulan. Kau siapa pulan? Kau ni malaikat ya? Aku bukan malaikat. Tengok. Ni kalau bukan malaikat ni, kau ni rasul? Bukan. Aku bukan rasul. Kalau bukan rasul ni, kamu ni syuhada ni. Kamu orang syahid ni. Bukan. Kalau bukan syuhada ni, kau siapa ni? Ini kau ni orang siddiq. Tuan-tuan, puan-puan, semua bukan. Perkara itu kita akan abaikan sekarang. Geram. Taklah marah. Perkara itu kita akan abaikan sekarang ni. Dah ditunjukkan ketika Mi'raj dulu dah. Tapi manusia sekarang akan merengan perkara ini. Apa dia? Aku ni umat Tuhan. Aku umat kau, ya Rasulullah. Aku umat. Umat yang macam mana boleh mulia macam ginilah. Boleh sampai sini tempat kau. Aku ialah umat Tuhan yang hati sanubari sentiasa terpaut pada masjid. Tuan-tuan, hati cinta masjid lah. Kalau setahun sekali pergi masjid, tu cinta masjid apa tu? Cinta masjid ni tuan. Panggil datang. Panggil datang. Allahu Akbar Allah. Datang punya cinta masjid. Yang kedua, aku umat Tuhan. Yang lidah ni lidah. Lisanan ratiban bizikrillah. Lidah berzikir kepada Allah. Ini kan dua kan dah ramai yang tak nak buat sekarang. Tuan-tuan untung puan-puan. Duduk dalam majlis ni. Ni majlis zikrullah. Besok dipilih Allah Ta'ala soal tuan-tuan puan-puan. Di sebalik tabir rahmat Allah. Allah Ta'ala rahsiakan dosa kita besok. Subhanallah. Rujuk dalam kitab bab zikir tuan. Ni sedang duduk balik zikir. Allah Ta'ala simpan, aku tak nak lihat dosa besar dia. Aku nak lihat dosa kecil. Allah Ta'ala soal di sebalik rahmat, semua tak tahu. Ini dosa, ini semua. Kita ngaku. Allah Ta'ala kata, ke jalan. Kita kata, habis. Habislah, habis. Tapi tuan-tuan, rahmat Allah. Allah Ta'ala kata, kamu jalan. Siapa tuan? Orang yang duduk dalam majlis zikir. Perkara ni,
Allah dah tunjukkan dulu dah. Tapi kita sekarang abaikan. Yang ketiga, tiga je. Siapa nak bangkit esok, letak di tempat mulia di sisi Allah, macam yang Nabi ditunjukkan, mulia berada di arasy Allah. Tiga ni, satu, ya, hati sanubari, pot pada masjid. Dua, lidah basah dengan zikrullah. Tiga, tak pernah derhaka pada mak bapak. Tiga saja. Dapat jaga tiga ni. Allah. Tiga ni lah yang sekarang diabai, cuai. Dulu dah tunjuk. Tuan-tuan dikasih di Allah SWT. Apa maksud hati sanubari terbuat pada masjid? Kalau tak salah berjamaah. Agak mana letak saya kita esok? Tuan-tuan. Tuan-tuan, alhamdulillah. Walaupun sekarang tak payah zikir dan tak perlu pun zikir, tapi duduk dalam masjid, masjid zikrullah. Kan saya dah sebutkan masjid ini kan? Esok tuan-tuan dialih, dikumpulkan satu tempat, dipisahkan, disoal dengan rahmah kasih sayang Allah. Tak boleh nilai lah kita. Ya Allah. Allah Ta'ala perintah pada malaikat, aku tak nak lihat dosa besar dia. Aku nak tanya dosa kecil dia. Bila ditanya, kita kata, ya. Ya Allah, wahai Allah, ya, wahai Allah. Ya, wahai Allah. Ya, wahai Allah. Ada yang Allah tak tanya, kita kata, wahai Allah. Ada yang kau tak tanya ni, kenapa? Kerana takutnya tu, memang kita habis. Allah Ta'ala kata apa? Wahai fulan, sekarang dosa kau ni, aku tukar dengan kebaikan. Kan? Disuruh masuk ke syurga, kita pun dekat luar, kita tak terpilih. Kita punya cemburu, kita kata bertuahnya dia ni, bertuahnya, tengok. Macam tak disoal, kita kata tak disoal. Tengok dia lalu sekejap, tak disoal apa. Tiba-tiba masuk syurga, bertuahnya. Tuan-tuan tahu tak, bahawa dosa besarnya Allah Ta'ala tak nak tanya. Dosa kecil ditukar dengan kebaikan. Siapa tuan? Kalau tak orang yang hari ini, lidah dia berzikir kepada Allah, duduk majlis ilmu tentang majlis zikrullah. Ini milik siapa ni yang hari ini? Kenapa sekarang benda ni dicuaikan? Inilah perkara yang Allah Ta'ala dengar gambarkan dulu-dulu lagi. Tapi tak ada ambil kisah pun manusia ya, tak sayang kita ni. Eh, tuan-tuan kasih dia Allah Ta'ala. Yang pertama saya pernah sebut, kita boleh kan? Ah, lepas ni kita berubah, ya Allah. Aku nak jaga zikir, ya Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Di mana kita berada, kita boleh jaga. Kita ubah lagi, ya Allah. Lepas ni aku jaga sembahyang, ya Allah. Aku jaga ni, aku jaga. Hati suami terbuat pada masjid, ya Allah. Ajar suami, tak kira, ya Allah. Tak kira, ya. Tak kira, kenapa? Ha, boleh jaga. Tapi tuan-tuan, yang dah tinggalkan kita tu, apa pun kita nak buat? Kita pernah dosa dengan dia. Apa kita nak buat? Mak bapak yang dah tinggalkan kita tu, apa kita nak buat tu? Sedangkan yang ketiga ialah anak yang tak pernah menyakiti hati mak bapak. Kalau kita pernah sakit hati mereka, apa nak buat? Mana jalan? Ah, itu dia. Jalan mana ni? Jalan nak tuju ni? Nak dapat? Ya, saya rasa kita hari ni boleh balik, kita boleh bangkit, kita boleh berazam sungguh-sungguh. Lepas ni, ya Allah, qalbun mu'allaqun fil masjid. Ya Allah, kau jadikan hati sebuah hari pada masjid, ya Allah. Ya Allah, sungguh-sungguh sangat lah. Ya Allah, lepas ni aku nak lidah aku ni basah zikir kepadamu, ya Allah. Nak bagian tu tadi. Tapi tuan-tuan yang ketiga, nak pergi kubur. Mak, banyak dosa, mak, ya Allah. Ampun dosa, ya Allah. Saya pun tak ada mak juga, ya Allah. Mak pun kata, ah, aku ampunkan dosa kau. Taubat lah, kita tak datang lagi kita. Taubat, tak datang lagi. Kerana mak kata aku, tuan-tuan, orang yang sana tak ada ampunan kita, kita boleh ampun. Maka hari ini, kita boleh sedekah sungguh-sungguh, sedekah banyak-banyak. Hari ini niatlah sedekah pahala untuk mereka. Mereka dapat pahala, kita dapat pahala. Bulat habis-habis, ya Allah. Ini aku sedekah, ya Allah. Ini aku infak, ya Allah. Pahala ini aku kurniakan. Berilah kepada mak, ya Allah. Aku beri. Subhanallah. Tuan-tuan dikasih di Allah. Subhanallah. Buatlah kalau nak buat. Perkara inilah yang kita telah lalai. Ha, sebab itu nak cerita tadi tu. Qalbun mu'allaqun fil masjid. Hati sanubari terpaut pada masjid. Yang sekarang manusia. Tapi ya tuan-tuan. Bukan kita nak pandang kanan, pandang kiri atau bawah lah. Berapa ramai ni orang tak kisah dengan solat berjamaah. Berapa ramai tuan, berapa ramai. Nak jawab apa besok? Berangannya nak mulia dekat dengan Allah SWT. Tuan-tuan, saya nak ambil satu lah. Imam Syafi'i sebut, yang lepas mungkin dia banyak juga tu. Siapa-siapa yang nak selamat di selepas hari kematian dia nak selamat, kena tunaikan hak siratak. Hak titian sirat tu kena tunaikan. Apa dia? Iaitu kena buat baik kepada jiran tangga, sahabat-sahabat handai kita. Lagi tuan, yang diletakkan di bawah tu apa? Jangan tinggalkan solat berjemaah, tuan-tuan. Jangan sakiti hati
saudara kita buat baik. Tapi ada yang keempat, tuan-tuan berkata Allah Ta'ala, jangan tinggalkan solat berjamaah. Rupanya itu hak sirat. Ya Allah, nak lepas tiang sirat, maka hari tak boleh tidak kan, kena buat berjalan kaki yang sama, tak kira lelaki perempuan, kaki yang sama. Nak belajar-belajar lah jalan, nak lelah tiang sirat, nak belajar-belajar susah hari ni, susah nak pergi, nak pergi jumpa susah kita, nak belajar-belajar lah jalanlah kaki kita yang sama. Ya Allah, belajar mudah-mudahan nanti Allah Ta'ala mudahkan lintah titian sirat. Itu hak, hak sirat tuan-tuan. Disebut jangan tinggalkan solat berjamaah, atau sebut situ tunaikan solat fardu dengan berjamaah. Subhanallah. Ya, apa tadi hukumnya? Wajib ya bagi kita. Tapi kalau dah ada orang, kamu dah ada dua orang, kita boleh balik semula. Kau kerja dah datang pun nak balik, datang terus sembahyang. Kenapa balik? Dah ada dua orang Ustaz. Astagfirullah, pemalasnya. Ya Allah, sembahyang terus, balik tu tak dapat apa-apa. Tapi kalau kita datang dah ada dua orang, dua orang tu dah balik, dua orang tu pun balik terus balik, kita pun sembahyang zuhur 4 rakaat seorang, kita sembahyang dapat tak 27? Itu pun dapat pada 27 bila kita selesai sampai semua dah balik. Dalam hadis tu sebut syaratnya apa? Tawad doanya di rumah. Man tawad doa fa ahsanal wudu summa roha. Siapa yang berwudu dengan sempurna summa roha, kemudian dia pergi masjid. Sampai masjid apa? Fa wajadan nas qad sallu. Sampai masjid orang semua dah balik. Tuan-tuan, orang dah balik dah. Allah tak kurangkan pun pahala dia. Berjamaahlah, Allah Taala punya sukalah atas niat azam nak pergi tu. Tapi kalau tadi datang, dah ada 10 orang. Balik, balik semula. Ini tak dapat dah. Baik buat, dapat 27. Ini depan dulu. Haji Ismail. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau ditanya Nabi solat sunat di rumah, memang ia pun Nabi solat sunat di rumah, termasuklah solat tarawih. Nabi solat di rumah, itulah rumah dia tu. Nabi dinding lagi, pasang dinding, pasang tirai lagi. Nabi solat tarawih malam Ramadan seorang-seorang. Esok datang ramai, esok datang ramai. Memang pun solat sunatnya di rumah, itu di situ. Tapi bagi kita hari ni, dah sampai masjid, macam-macam sunat dan keadaan kemuliaan tempat, kelebihan tempat, kita buat jadi masjid. Betul, memang ada hadis tuan-tuan, ada hadis tentang sembahyang ni, ada hadis. Tengok hadisnya apa. Kata ayuhan nas, kata Nabi kan, ayuhan nas sallu fi buyutikum. Saya pernah sebut kan, wahai manusia, kamu solatlah dekat rumah masing-masing. Itu dia. Nabi pun nak amal juga perkara tu. Ayuhan nas sallu fi buyutikum. Satu, fa inna afdala solatul mar'i. Sesungguhnya sembahyang paling afdal bagi kamu, fi baiti, iaitu di rumah-rumah kamu. Habis? Belum habis. Kalau dah habis, selamat ke kan? Belum. Inilah tuan-tuan. Kata solat sunat tadi tu. Tapi kata, ayuhannas sallu fi buyutikum. Hei manusia kat belakang ni. Hadis tu panjang tau. Aku lihat kamu kat belakang macam mana aku lihat kamu kat depan. Tu. Aku lihat kamu belakang macam kamu lihat aku lihat kamu kat depan. Nabi kata, ayuhannas sallu fi buyutikum. Kau sembahyang kat rumah masing-masing. Fa inna afdala solatul mar'i fi baiti. Kerana sembahyang paling afdal bagi kamu kat rumah. Tuan-tuan. Tapi Nabi kata apa? Illa solat al-maktubah. Kecuali solat fardu. Kita ambil solat fardu tu. Apanya? Solat sunat di rumah. Solat fardu di masjid. Astagfirullah. Jadi kita kalau kita kata solat habis, macam mana solat fardu? Itu jawapannya. Illa solat al-maktubah. Belakang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mengikut tanqidi kita yang lepas, kalau boleh dan seboleh-bolehnya buat tahlil lepas sembahyang Isyak supaya tidak meninggalkan jamaah Isyak. Namun ini ada pendapat, saya tak peganglah pendapat ni, buat azan sembahyang di rumah itu sama ganjaran pada 27. Tapi syiar ke tak masjid? Kalau di masjid ada dua orang cukuplah, maka sana sila nak buat. Ganjaran untuk 27 tu terpulang antara Allah Ta'ala. Tapi yang pergi masjid dua orang, sudah tentu dapat 27.
Tapi kalau masjid tak dibuat solat berjemaah, kita khawatir sama dosa walaupun di sembahyang di rumah masing-masing. Tapi abdulnya kejarlah masjid, kejar. Adalah lagi baik kita-kita kalau nak buat kenduri, lepas isyak je. Ha, kita pun dah dapat jemaah pun dah selesa. Dah lepas sembahyang fardu dah selesa dah. Ha, jadi mudah-mudahan kena kata tak dapat, kita tak khawatir. Di situ ramai tu. Orang alim-alim lagi tu. Astagfirullahaladzim. Okey. Satu lagi. Maka jika kampung kecil, maka memada diperbuat akan dia pada satu tempat jua. Kalau taman, maka cukuplah buat satu surau. Jangan taman, dibuat tiga surau, empat surau. Maka begitu. Kampung yang kecil, buatlah cukup satu surau. Kerana apa? Supaya jangan ada alasan. Jauh, susah, tak ada alasan lagi. Nak beri mudah, maka datanglah. Tuntutan solat berjamaah itu tetap tidak terlepas bagi kampung itu. Maka kalau kecil, buat je satu tempat. Dan jika kampung itu besar, maka wajib diperbuatkan dia beberapa tempat yang zahir dengan dia syiar Islam. Kalau kampung itu besar dan nampak perginya berjamaah, tak nampak syiar Islam, tak nampaklah. Macam tak nampak. Maka hari ini kenapa tak nampak? Kerana kampungnya besar, tempatnya satu. Syiar tak ada. Masing-masing bagi alasan. Jauh. 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 Masing-masing bagi alasan. Maka tuan-tuan itu, dia suruh kita buat. Buatlah beberapa tempat. Macam kita sekarang kan buat beberapa tempat. Masjid. Surau-surau-surau kan. Seminggu sekali, kumpul masjid. Tiap-tiap hari, kumpul di surau. Ha, jadi dekat, kenapa dia buat surau-surau sekarang? Untuk jangan ada alasan. Kata jauh, susah, payah dan macam-macam lagi. Hei, tuan-tuan sedang hadirin, hadirat ini mungkin oleh Allah Ta'ala. InsyaAllah, ya, kita pun akan datang ya. Kita sambung lagi pada, maka jika kampung kecil. Masih dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang yang dengar tazkirah di telefon, di televisyen, ya, so, apa? Online. Apa saja zaman semakin maju. Jadi apa yang dimajukan? Kalau dulu memang kita nak cari ilmu jumpa ustaz. Tak jumpa ustaz, kita ustaz suruh jumpa kita. Sekarang kita dah jumpa di online lah. Adakah itu tak dapat ganjaran? Apa sahaja yang mendatangkan kebaikan ada ganjaran, cuma kesan. Kesan ada ke tak ada kita tak tahu. Kesan ialah belajar ni menghadap guru kesan. Maka dibolehkan kalau dengar di online tak apa. Tapi kita tahu, hidayah Allah boleh melalui binatang. Hidayah Allah boleh melalui pokok. Hidayah Allah boleh melalui manusia apa-apalah. Jadi apa-apa telekomunikasi kan, mungkin dia akan dapat hidayah. Itu milik Allah Ta'ala. Jadi boleh. InsyaAllah ada pahala. Benda yang baik, tetap ada pahala. Tapi kalau nak ganjaran, tetaplah hari ini kena korban langkah satu-satu. Pergi ke mana tempat majlis ilmu, insyaAllah. Ada lagi ya? Tak ada, insyaAllah. Mudah-mudahan akan datang. Diberi kita kesempatan, kemampuan, peluang-peluang untuk kita duduk lagi, sambung perjalanan kita yang tak habis-habis ni, insyaAllah. Mudah-mudahan tuan-tuan, perempuan serta diberi kesihatan, kesihatan yang sempurna. Ya, untuk terus taat perintah Allah, ikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insyaAllah. Na'udzubillahi samii'in 'aliim minasyaitaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka lisanan ratiban bi zikrik wa qalban mafhuman bi syukrik wa badanan haynan layyinan bi ta'atik. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa
wasallam. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.